Apapun kau rasa profesimu, tidak ada yang istimewa. Kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Sebelum melanjutkan langkahmu, untuk kita mendoakan almarhum, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari kompas.com, karena sesungguhnya kita semua milik Allah, hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Akan tetapi sebagai manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari dan diminta. Kematian juga tidak mengenal usia, status, dan profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit tentunya. Hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia, karena kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Pernahkah kita berpikir apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian? Tiada yang dapat menolong kita saat kita sudah mati. Banyak amal baik yang dapat menolong kita kelak sesungguhnya. Allah memiliki hak untuk memberi dan mengakui sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran juga ketabahan di hadapan atas kepergian almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Pelawak Budi Handuk meninggal dunia pada hari Senin di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Kabar duka disampaikan oleh Maman Suherman, konsultan kreatif acara televisi Indonesia Lawak Club. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berduka atas wafatnya sahabat kami anggota FPP Pasti Budi Anduk, tulis Maman pada akun Twitternya. Budi Anduk yang bernama asli Budi Prihatin lahir di Jakarta pada 8 Februari 1968 sebagai pelawak. Ia terkenal dengan tawanya hai-hai dan kebiasaannya memanggil lawan mainnya dalam penampilan dengan kata coy. Diketahui Budi menyelesaikan kuliah S1-nya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada tahun 1991. Ia mengawali karir dalam industri hiburan sebagai figuran acara televisi Ngelaba Patrio pada 1996. Namun namanya dikenal luas oleh masyarakat berkat etiknya dalam program komedi Situasi Tawa Sutra dan acara televisi Untung Ada Budi. Ia juga telah membintangi film layar lebar yaitu Tiren, Mati Kemarin, Tulang Alit dan Kutunggu Jandamu. Semoga almarhum Budi Anduk diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.